Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, sahabat subscriber semua, tentunya kembali lagi di channel Pangeran Kodok. Nah, oke, jadi untuk editing kali ini kita akan editing sebuah foto jeduk-jeduk ya, menggunakan lagu DJ Aisyah Maimunah ya. Oke, jadi di sini admin menggunakan satu aplikasi yang namanya aplikasi Capcut. Dan untuk aplikasinya teman-teman bisa dapatkan untuk di Play Store ya, secara gratis ya. Jadi kita langsung saja masuk di aplikasinya, kemudian di sini kita pilih saja bagian new project, dan di sini kita pilih di bagian foto, dan kita menggunakan satu foto saja teman-teman. Jadi kita klik saja bagian lingkarannya seperti ini, kemudian di sini kita pilih untuk RGB untuk fotonya, kemudian untuk memperpanjang dari fotonya caranya kita tekan saja bagian fotonya, kemudian di sini teman-teman bisa geser ke sebelah kanan ya, otomatis akan memperpanjang seperti ini. Nah, baik, untuk langkah yang kedua di sini teman-teman bisa siapkan untuk musiknya, klik saja bagian add audio, kemudian di sini kita pilih bagian ekstrak. Nah, untuk musiknya teman-teman bisa dapatkan di YouTube ataupun di aplikasi TikTok ya. Oke, jadi untuk menentukan jeduk-jeduknya di sini teman-teman bisa tentukan untuk beatnya terlebih dahulu, caranya kita tekan saja bagian musiknya, kemudian di sini kita pilih bagian mascot ya teman-teman, dan untuk menentukannya adalah seperti ini. Jadi teman-teman bisa klik saja bagian add beatnya dan putar musiknya terlebih dahulu, kemudian ditentukan beatnya melalui menu add beat di bagian bawah ini ya. Jadi untuk caranya adalah seperti Oke, pastikan di sini buat teman-teman semua, pastikan ketika membuat beatnya harus pas ya, karena di sini sebagai acuan ataupun potongan ataupun patokan ya, patokan untuk masing-masing potongan foto untuk nantinya ya. Jadi kita bisa dipaskan untuk beatnya, dan ketika ada yang salah teman-teman bisa digeser saja bagian garis putih ini ke bagian titik kuning yang salah. Nah, oke seperti ini, otomatis di sini akan ada menu untuk delete ya teman-teman. Jadi ketika sudah yakin sudah pas di sini teman-teman bisa klik saja bagian centang, dan kemudian posisi foto bisa kita samakan dengan musiknya, caranya kita tekan saja bagian fotonya, kita bisa perpendek ya menggunakan kita geser ke sebelah kiri. Nah, oke seperti ini. Dan oke, untuk selanjutnya di sini teman-teman bisa cari posisi titik kuning yang pertama, caranya kita luruskan, kemudian di sini teman-teman bisa klik saja bagian split ya teman-teman. Oke, baik, di sini kita lanjut ke posisi titik yang kedua, caranya kita tekan saja fotonya dan kemudian di sini kita pilih bagian split. Oke, lanjut ke posisi titik kuning yang ketiga, caranya kita tekan saja bagian fotonya, kemudian kita pilih split. Oke, jadi teman-teman bisa dipotong-potong sampai di akhir dari musiknya, dan untuk menambahkan animasinya di sini teman-teman bisa klik saja bagian potongannya, kemudian teman-teman bisa dapatkan untuk 3 animasi, kita klik animasi. Dan di sini admin masih menggunakan animasi di bagian combo ya, nanti akan admin bahas. Jadi di setiap animasi ini berbeda ya, jadi teman-teman bisa nanti akan admin bahas ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi untuk mempersingkat tutorial ini, admin sudah menyediakan sebuah video yang sudah jadi. Oke, seperti ini. Jadi untuk animasi dari bagian foto yang pertama. Oke, bagian foto yang pertama di sini menggunakan animasi di bagian combo ya, dengan nama animasinya adalah Swiin. Oke, teman-teman bisa dapatkan di bagian combo Swiin, kemudian slip and slider. Slip and slider untuk bagian foto yang kedua. Kemudian yang ketiga di sini menggunakan animasi zoom 1 sampai di akhir dari musiknya ya, menggunakan zoom 1 semua. Oke, dan yang akan kita bahas kemudian di bagian efek. Oke, untuk bagian efek di sini admin menggunakan efek LED yaitu bingkai warna-warni. Teman-teman bisa dapatkan untuk efeknya di bagian frame. Nah, oke, di bagian frame dengan nama efeknya yaitu efek LED ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa dapatkan untuk nama efeknya efek LED, teman-teman bisa defaultkan saja sampai di akhir dari musiknya. Kemudian untuk yang ketiga di sini menggunakan efek wireframe, itu sama masih di bagian frame dengan nama
efeknya yaitu wireframe ya teman-teman. Jadi efeknya yang ini. Nah teman-teman bisa dapatkan, kita hadirkan, kemudian menggunakan efek shooting star. Ini yaitu yang seperti meteor itu ya teman-teman. Ini di bagian Happy New Year ya. Ini di bagian New Year ya teman-teman. Dan untuk efeknya itu yang shooting star yang bawah, teman-teman bisa dipulkan. Jadi akan seperti ini ya. Jadi untuk animasinya tadi sudah admin bahas, yaitu zoom 1, sliding slider ya. Oke, slip and slider ya. Jadi di sini setelah itu zoom 1 sampai di akhir ya teman-teman. Kemudian di sini jika sudah selesai, jangan lupa buat watermark di bagian belakang, bisa kita klik dan kita hapus. Oke, jangan lupa di sini kita klik untuk tanda panah di pojok sebelah kanan atas untuk simpan dari videonya. Dan otomatis nanti hasil editan kita akan langsung masuk ke galeri ya. Jadi teman-teman juga bisa share saja ke WhatsApp, Instagram, TikTok ataupun ke sosial media yang teman-teman miliki ya. Jadi kita sambil menunggu, pastikan buat teman-teman semua ketika membuat jeduk-jeduknya, pastikan ketika kita menggunakan beatnya, pastikan beatnya jangan sampai salah ya, karena disitu sebagai acuan ataupun patokan untuk masing-masing potongan per foto, yang mana yang titik kuning tadi ya. Oke, sudah selesai, dan kita pilih bagian down ataupun kita share ke TikTok juga bisa. Di sini langsung saja kita masuk di bagian video. Oke, kita masuk di bagian video, dan untuk hasil editannya adalah seperti ini. Kita posisi cari titik yang pertama, yaitu video yang pertama. Oke, cukup mudah buat editing sebuah foto jeduk-jeduk menggunakan DJI Aisyah Maimuna dan versi yang terbaru. Semoga bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini. Nah, oke, selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.